semuanya sudah berjalan dengan baik. Bina Marga sudah menyelesaikan, pintu tol sudah bisa digunakan, trotoar sudah bisa selesai. Tinggal jembatan yang memang sedang dalam progres oleh Kementerian PUPR. Nanti minggu depan saya kesini lagi ngecek. Ya, saat ini kita sedang melaksanakan pembangunan trotoar ya. Jadi di jalan Danau Sunter Barat, Sunter Permai, dan juga ada tambahan lagi di jalan Danau Bisma. Ini trotoarnya sedang kita bangun ya. Kita berharap akhir bulan ini, di Oktober ini bisa selesai. Jadi di November masyarakat yang akan menuju stasiun JIS bisa menikmati trotoar yang sudah kita bangun ya. Jadi bukan hanya trotoar, jalannya pun sedang kita bangun. Jadi ada akses jalan on off ramp yang menuju tol. Jadi keluar tol dan menuju tol. Nah ini kita sedang sempurnakan, yaitu di jalan Danau Bisma. Jadi nanti dari tol itu bisa langsung keluar di ramp off Papanggo, langsung menuju ke JIS. Dan pulangnya juga begitu, bisa dari jalan Danau Bisma masuk ke on ramp tol Papanggo. Jadi saat ini sedang kita siapkan jalan. Kita membuat trotoar di jalan Danau Sunter Barat, di jalan dan di jalan Sunter Permai Raya. Dan diharapkan trotoar di kedua jalan tersebut kita bisa selesaikan di akhir bulan ini, di bulan Oktober, sehingga dengan demikian diharapkan penonton yang masuk ke JIS bisa keluar mengakses pedestrian tersebut, bisa langsung masuk ke stasiun busway.